Halo teman-teman, nama aku Arkandia Ululum. Aku kelas 1B Ibnu Sina. Aku nomor 9. Sekarang kita akan belajar bangun datar. Ini dia bangun datarnya. Ini persegi atau square. Ini rectangle atau persegi panjang. Atau persegi tiga. Dan ini lingkaran atau circle. Kalau persegi mempunyai 4 sisi yang sama. Kalau persegi panjang mempunyai panjang, dan ini sisinya atas bawahnya sama, tapi yang samping-sampingnya enggak sama, teman-teman. Sedangkan yang persegi tiga, dia punya 3 sisi. Dan yang keempat adalah circle atau lingkaran. Lingkaran itu tuh seperti telur mata sapi. Hari ini aku ada tugas matematika ini, teman-teman. Tugasnya adalah membuat bangun datar. Sekarang aku akan mengerjakan tugas matematika. Tugasnya yaitu membuat bangun datar. Ini dia bangun datarnya ya. Seperti ini. So, I'll show you how to make it. Untuk membuat lingkaran, kita akan memakai ini. Ayo kita membuat sekarang. Ini dia bahan-bahannya. Kertas lipat. Ini untuk membuat lingkaran. Scissor and ruler. Dan yang paling penting, kita memakai pensil penghapus. Ayo kita mulai sekarang. Nah, kita yang pertama kita akan membuat persegi atau persegi 4. Ayo kita mulai sekarang. Ingat ya teman-teman, persegi itu tuh punya 4 sisi yang sama. Aku mau sampai 10 cm. Dari 0 ya teman-teman sampai angka 10. Sekarang kita akan tarik garisnya. Lalu kita tarik ke atas 10 cm. Ini dia, semua sisinya harus sama. Yes, I did it. Look, jadinya seperti ini. Sekarang kita akan membuat persegi panjang. Ini dia yang pertama. Aku mau 12 cm. Mulai dari 0 sampai 12 ya, teman-teman. Aku akan tarik garisnya. Lebarnya aku mau 5 cm. Biar kelihatan ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, garisnya harus lurus mulu. Ini dia teman-teman, ini hasilnya. Ini dia persegi panjang. Sekarang kita akan membuat lingkaran. Untuk membuat lingkaran, kita akan memakai ini. Tutup toples ini. Ya kan? Tutup toples ini. Jangan sampai kegeser ya teman-teman. Ini dia bentuk lingkarannya. Sekarang kita membuat persegi tiga. Ingat ya teman-teman, triangle itu tuh punya 3 sisi. Udah selesai.
selesai teman-teman. Ini dia hasilnya. Triangle atau persegitiga. Alhamdulillah tugas matematikaku udah selesai. Ini dia. Persegi. Persegi panjang. Persegi tiga. Lingkaran. Terima kasih Bu Nenang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.